sembuh. Jangan lupa subscribe ya. Halo teman-teman, sekarang kita lagi ada di daerah Jatiwaringin teman-teman. Nah, karena udah siang, jadi kita yang penting untuk makan siang dulu nih. Kebetulan kita lagi pengen banget mie ayam. Nah, sekarang kita nemuin mie ayam. Namanya mie ayam bakso Pak Eko nih teman-teman. Nah, ini ada tepatnya sih di belakang rumah sakit Harum. Rumah sakit Harum ini di Kalimalang ya teman-teman. Kita cobain ya meme rasanya kayak gimana. Yuk. Ini dia mie ayam bakso urat Pak Eko. Porsinya banyak ya. Lengkap dengan pangsit gorengnya. Gak sabar deh pengen cobain. Yuk. Ini dia mie ayamnya. Ini bakso uratnya. Bakso uratnya, enak banget, masih ngebul gitu. Sebelum kita coba mie ayamnya, kita lengkapi pakai sambal dan lada sesuai selera dulu ya teman-teman. Enak dan mantul kalau kata si kecil. Oh iya teman-teman, kita pesan 3 lagi nih buat dibungkus. Sekalian kita lihat yuk cara pembuatannya. Wah, mie-nya udah mau mateng nih. Aromanya bikin lapar lagi. Selain mie ayam, di sini juga ada bakso loh. Ready bakso telur, bakso urat, dan bakso biasa. Kalian tinggal pilih aja. Hai teman-teman, kita udah selesai nih makan mie ayamnya dan udah mau pulang. Nah, kesimpulan kita di review mie ayam kali ini adalah mie ayamnya enak teman-teman. Rasa mie ayamnya tuh kenyal, empuk, gak keras, terus banyak porsinya. Ayamnya juga porsinya banyak. Terus ada sawinya, sawinya ada sayuran dan daun bawang biasanya teman-teman. Terus untuk kita bisa pilih nih, ada bakso
urat dan bakso kecil. Nah, untuk satu porsinya, mie ayam biasa itu harganya 10.000. Terus untuk bakso yang kecil harganya 13.000, teman-teman. Nah, untuk bakso urat ini lebih mahal nih. Harganya 20.000 per porsinya. Gitu. Kalau tadi sih kita minumnya es teh. Nah, kalau es teh di sini harganya 5.000 per botolnya. Itu dingin ya, teman-teman. Cukup sekian ya review kita kali ini. Menurut kita sih ini salah satu bisa jadi rekomendasian kalian yang rumahnya ada di sekitar Kalimalang, Jatiwaringin, Pondok Gede dan sekitarnya. Okay, see you.